Sapeta suku. Kagungan saha ya, ayo ya saha ya nu gaduhna saha, ayo coba ke dia nu gaduhna ini. Kegiatan seperti ini berlangsung ya nu gaduhna saha, kita suka tani mami kan bapak orang tuh ini teh ibu sok ayo naros ibu ya tanah saha, tanah capal si mama kan saya menantu. Oh menantu ya. Ya tanahna tanah Pemda. Nges make tanah Pemda, nges ngotoran, nges ngarujitan, ngurus ge embung. Mana Kang, atuh Kang? Pasar tenang. Aya nu di imah saha wae eta dirinya? Kan di meureun aya budak nu dijauh saha. Aya kan? Kunaon bungeun kaluar? Hah? Kunaon? Nya sok atuh panggil. Ya Kang, abdi bener naros. Akang ieu linggih di tanah saha? Di tanah saha ieu? Mamah. Tanes tanah Pemda. Atuh ulah-ulah model kieu di buruanana. Pan abdi ngesabaraha kali bebersih di dieu. Iya, masuk kakala dibersih di iya bahan jang naon? Jang bahan bakar. Bahan bakar naon? Tahu. Pabrik tahunya mana? Di belakang. Berarti micana Kawalungan kan? Melanggar tuh. Micana bahannya ke mana? Kawalungan. Ya Kawalungan. Langsung kan? Tadi ya kan? Tapi berapa air? Ayo apa? Tadi ya kan? Ya, tapi kan tetap micin lima Kawalungan. Akang teh ngecicing di areal Pemda. Atulah kia atuh di buruanana. Panas dicontohan ku abdi ngapoe bebersih di dia. Kemarin ini ku abdi teh atos di bewarang ke tukang sauna, Pak. Ya, dengekeun. Ieu lain kamari, ieu geus lila. Ulah jorok atuh. Lain nu ngeuntun suluhna, ya dengekeun. Ari nu make nu boga pabrik apa nu ngitun solo? Nu boga pabrik na sing apik atuh. Ulah tepi kaki ya buruan barala dagang tahu kumaha mun disebutkeun tahuna jorok. Tadi badena iraha ieu geus lila teuing. Jorok. Ini kan sudah terlalu lama begini kebiasaan. Soalnya nembe bareres damel, Pak. Bukan bareres damel, ini sudah tahunan, Pak. Tempat usaha harus bersih, dagangnya dagang makanan harus bersih dong. Buangnya sudah buang limbah ke sungai, nyimpen barang di sini, lingkungan berantakan. Kita sudah ngasih contoh tiap hari bersih-bersih, tapi warganya nggak sadar-sadar. Jadi bukan hanya pejabat yang saya marahin, warga pun saya marahin. Coba sekarang keluar rumah, jangan dari rumahnya, beberes. Saya Pak. Enggak usah sama Bapak. Saya aja, Pak. Tadi mau diberesin nih, Pak. Lain tadi mau diberesin, Pan itu geus sababaraha poe saya teh ngecek ka dieu teh tadi. Kepala Bidang Penanganan Lingkungan Hidup saha? Tak? Sinaka dia gerak tingali. Utang ngurus perusahaan jauh lah. Iya deket pabrik tahu siapa benerkan mincana Kawalungan kantornya didinya lingkungan hidup. Kang, antepkan heula Kang. Sina digarawean ka manehna heula, ulah kurang wae. Sok sinakeun bae kan bae sina ulah kurang wae. Urang yang ngadluk bebersih ayo wargana sangeunahna. Ya lain urusan tukang sulupan maneh nu make suluhna sia tudang tuding ka tukang suluh. Ya lain nu geus biasa deuleuh sia teh ngalawan wek. Iya teh geus lila. Bener Pak. Tempo. Ari mana emang ieu teh geus sapoe geus taunan ieu teh. Diantem wae. Gering, jam mau pinjam. Ieu bidang lingkungan hidup. Aing rek nanya, lamun limbah tahu kasolokan menang teu tanpa diproses. Henteu, Pak. Ah henteu, kunaon diantep? Dibantu. Faktornya apa? Dibantu. Sok. Gimana caranya rakyat bisa tetap berproduksi tahu tapi limbahnya dikelola? Jangan langsung dibuang ke sungai. Sok, Bapak dibantu. Inilah tugas pemerintah mencari solusi. Lain rencana itu gigiran kantor lingkungan hidup anu boga tukang sapu loba. Tuh tingali. Aing mah. Ngeslide terus bantuan tuh tingali micena langsung ka dieu. Brik tahu. Oh. Kawalungan Cimunjul. Solusinya sok dari sisi kacamata lingkungan gimana? Ada pengolahan, Pak, diolah. Harus ada pengolahan. Ada. Pengolahan biayanya berapa? Kalau tank ini mungkin sekitar 10-15 juta. Kita kesiapin bantuan. Ya. Bikin komitmen, dianya harus taat lingkungan. Gitu loh. Saya siapin bantuan sok ya, apa? Gitu loh, Pak. Tugas pemerintah itu kan nyari solusi. Jadi nanti seluruh tukang tahu di sini kumpulin, tidak boleh langsung buang limbah ke sungai, harus dikelola dulu. Ya kan Bapak dinas di dia. Di dinas lingkungan hidup, katempo teu ieu. Jelas, Pak. Hah? Kunaon teu dicarek? Ya, Pak. Corek. Aing ngagugup, Pak. Tuh, berarti tuh tulisan wa. Assalamualaikum. Salam. Rah, ai tugas lurah naon? Abi tos ingatan itu 3 kali Pak kalau dimuskeun ini. Lain diingetan kudu digebrak. Iya. Mana patoninya berarti patoninya? Wah, selain ukur diingetan kudu kieu. Iya, siap. Iya, yo aduh lingkungan hidup siap, yo bisa komisi urang ieu teh. Aing mah. Itu padahal tukang tahu didata, enggak boleh lagi buang langsung ke sungai. Berapa kebutuhan tukang tahu, biaya pengolahan limbahnya? Iya. Siapin stimulusnya. Jadi UMKM kita lindungi tetapi juga tidak boleh dia jorok model gini, tapi bikin komitmen yang menerima bantuan harus merubah pola hidupnya. Tidak boleh begini lagi. Nges make tanah Pemda, nges miceun runtah Kawalungan, nges nyimpen suluh di hareup, nges pabalata. Ayeuna mah rah, nggak bisa lagi pakai saya ingetin. Hese. Tindakan sekarang mah. Saya ingetin, kena poho deui urang ngingetkeun lagi. Bapak ya bidangnya bukan tukang sapu loba. Pak bisa tante kia dari pangke Pak. Coba sapinya diina disusun. Pabrik tahu di Sarua. Micen wa iena limbahnya Sarua Kawalungan. Kalau subur lebar bau, naon teh? Ya limbahna. Jangan seperti teh. Terus ada kata lupa juga rencana tuh. Di Sarwaya, ya ge pabrik tahu. Iya, Pak. Dirapikeun nya, tong pabalata di kieu. Tanahna Pemda kan? Oh. Hai Bu, saya alhamdulillah. Dia tukang bensinnya kemana? An? Kadia. Bapak menang puluhan sapoe sabaraha di dia. Menang batina sabaraha sapoe. Sehari dapat berapa dapat untungnya? Dari satu botol gitu. Ah, enggak, sehari Bapak dapat berapa? Hanya 100 ribuan. 100 ribu. Ya. Lamun beak. Oh. Lamun tebeak gocap. Dapat. Oh. Nah. Ya. Bapak istirahat heula sabulan, biar rek dipake saung ku abdi nu alus. Dagang di dieu na, ieu bongkar heula. Nuhun Kang, sana-sana. Ya bareng nganggo saung nu bagus. Inu saya ngelakang keneh. Ngomong jadi berdua sama Abah. Geus ieu dibongkar heula ayeuna nya. Engke rek dijinkeun saung ku dede nu alus henteu pabalataki ieu. Henteu make plastik-plastik ieu geus aralus lebar. Nya, ya. Tek nurut moal. Bade. Heeh, lamun teu nurut dibongkar ongko duit mah libikeun. Hah? Arek nurut sok, rapikeun ayeuna ieu na rapikeun. Rapikeun mah. Heeh. Ya bensin mah dibeli we kan mobil itu tuh kan. Tuh kan mobil satpol kan. Iya pertama kan? Pertalit. Hah? Pertalit. Make naon ieu? Mobil asup. Asup. Ah itu mobil itu tuh. Mobil satpol eusian ku ieu. Masih keneh ieu. Hah? Ada ini. Aya keneh. Tuh kan mobil satpol kan. Sebenarnya terlalu bayar. Satpolnya sana ka dia. Om. Mau dimasukin dulu ke sini, Pak. Masukkan ke mobil, langsung. Masukkan ke mobil. Heeh. Ke mobil. Oh, Assalamualaikum. Nah. Nah, yuk Sian, pinuhan. Motornya enggak ada, Pak. Mana ini dah? Sudah lama ini taruhan. Ya lu saha ieu? Pak Haji, Pak. Kang. Sah sok sanu nyekelna ieu sanu nyekelna. Ini lihat abrik tahu mah. Aduh. Ini kan produksi makan. Ban ieu teh pabrik dahareun, Pak. Ulah jorok ieu atuh. Di mimiti dia harum, mimiti dia dahareun ya teh. Ayo tanggung jawab guru suluh diharap saha? Habis kok deh. Itu ulah tempat balatak itu. Aduh. Ieu cai naon ieu? Cadangan gitu. Cadangan cai naon ieu? Bisa godogan. Bapak nu digodog cai kieu? Sane sih mah jadi jantan ieu teh teri gentos gitu. Maksudna anu diange mah itu, ieu mah kan teri ange. Heeh, kunaon tapi ka diantep ke pan ieu dahareun. Teri ange we bae mah tangpa. Itu mandi di situ. Ini aja. Ini nggak sesuai nggak dengan standarisasi kesehatan. Kan ini kan dikonsumsi oleh warga tahunya. Coba kalau tidak sesuai dengan standarisasi, panggil dulu. Karena ini makanan, Pak. Iya. Ini yang dimakan sama kita. Sesuai nggak standarisasi? Kalau nggak sesuai, jadi higienis nggak, Pak? Hah? Jadi higienis tidak? Iya, ini kan makanan Pak sampai begini loh, Pak. Ini ada air begini, Pak. Ini kan nggak dipakai, enak, Pak. Nggak dipakai, kalau mau dipakai dibersihin dulu gitu. Ya bukan, ini kan harusnya dibersihkan. Kalau yang dipakai itu bersih gitu, Pak. Industri kecil, tapi kan kalau kebersihan mah nggak ada urusan dengan kecil dan besar. Orang berniat nggak bersih. Betul industri kecil, tapi kalau persoalan bersih mah ada wajib nuletik jeung nu gede-gede. Mungkin orang berpikir dua kali juga kalau beli gitu kalau lihat kondisi. Ngeri juga makan tahu kalau ini. Oh ini sebelum itu ini dulu ya Pak ya, berarti kayak gini dulu. Ini dipakai nggak, Pak? Dipakai ya, kan? Dipakai itu. Ini dipakai, Pak? Iya, ntar kalau mau dipakai kan ini mau kamu buat sekarang dulu. Sekarang dipakai nggak? Dipakai nih, Pak. Ini bekas. Udah. Ya, ini udah dipakai, ini bekas. Begini keadaannya. Kalau emang ntar kalau sore kan kurang lupa dibuang itu dibuang, nggak bisa air bersih gitu. Ya nanti dilamain kayak gitu berarti. Iya, ini kan dipakai. Ini lebih jorok dari yang tadi. Penyimpanan makanan. Ini penyimpanan makanan. Ini air ini dipakai apa? Pakai ini Pak, kolam Pak. Kolam. Oh, ini. Nah, ini pembuangan ini emang nggak dipakai apa-apa. Iya, Pak Haji. Ya, seperti ini. Oh, ngapit. Atau singkunya ini gudang kacang, Pak. Gudangnya juga kotor, Pak. Ini gudang kacang kotor. Iya. Gudangnya kotor banget, Pak. Ini gudang penyimpanan bahannya tuh. Bisa disusul nggak ke pasar? Susul saha Bu Hajina saha? Sok Bu Hajina. Susul coba. Kalau saya sih urusan UMKM pasti saya mendukung. Tetapi kan kalau kebersihan kan harus dikoreksi. Kalau dibiarkan jorok seperti ini terus-menerus, kan makanannya kita konsumsi dalam setiap hari. Kalau higienisnya tidak dijaga, bagaimana dampaknya? Karena harus dipikirkan, ini kan makanan yang dikonsumsi oleh kita. Iya, naon itu bengkel naon nutup jalan, ngambil badan jalan sungai. Iya nu saha ieu? Pak Bos, izin di mana? Kayaknya izin aja di saha di dia. Iya teh bengkel naon ya. Ini kan dijajarkan di dia numpuk. Orang terapon lain. Ya udah dibongkar, nggak bisa. Sepanjang ini Pak Abo Pak. Minimal iya atuh kaditu sungainya katingali atuh gitu sih. Kang, jadi amankanlah sepeda-sepeda karena dia. Ya, oke di. Tapi dibereskan dia. Ya teh kumaha kieu teuing atuh. Ulah mentingkeun sorangan wae atuh. Aya hak batur. Ieu dalang ieu Pak RT ya kan? Numpuk, Pak Hajina meuni gagah, pabrik tahunna meuni jorok. Hah? Iya tapi jorok banget Pak kotor. Mus harupna ini berantakan, pabrik tahunna jorok, Pak Hajina meuni gagah. Maunya kan Pak Haji teh hidup dari produk, harusnya produk Pak Haji yang diurus. Ieu meuni pabalati atuh meuni kieu-kieu teuing. Ada tempat kan Pak Haji? Ada tempat gimana? Ada tempat deui teh? Iya. Pak Haji kan ini pakai tanah Pemda kan? Iya. Pak Haji mah geus make tanah Pemda. Geus mabala, geus pabrikna meuni jorok. Pak Haji duh tinggali aduh tetega abdi mah ninggalina ge. Pak Haji tega dagang tahu tempat temen gitu. Kan tiap hari Pak Haji teh atuh barudak teh bebersih. Datatan eta pente teh parang bebersih wae datatan teh abdi ge. Tempat mandina di tempat tahu kiih di dia mandi di dia di tahu belah dia Pak. Aduh. Kuring kadinya nu keur tataranyang mandi. Turun yang habis tadi. Oh. Tadi kan itu. Saya ke situ teh ada yang lagi telanjang mandi dekat tempat tahu meureun kiih di dinya, Pak Ji. Iya, saya minta ini Nggak mau, saya pengen beres Pak Haji, nggak boleh beginilah Pak Haji tempat usaha. Ini Pak Kabid, coba ini yang pabrik tahu di sini minimal dikasih standarisasi tempat yang higienis berstandar diinfeksi. Aduh. Kantor saya sosialisasi. Hese guru tindakan. Sosialisasi sama hese. Kalau saya mah berlaku tegur bukan hanya yang kecil, yang besar pun saya tegur, pabrik gede pun saya tegur. Pokoknya semua orang harus benar, apalagi Pak Haji produk makanan dimakan sama saya, Pak tahu Pak Haji. Ah, aing mah. Ini gimana pegawai ini jangan begini. Kang, dia kan keluarga pada di saungan dirapikan kan? Kami sareng metanes, kakang rapikan heula. Mana ieu nak sok? Ya. Ya jangan bakal heula sok dirapikan heula. Orang rapikan tuh tinggal ieu olitot pabelan laki ya. Jangan bakal nak saya mah ngarugikan. Sok tutup heula. Tutup heula keur rapikan. Sok, ya cekal. Bisa ngapa-ngapa usaha sabar poe rek dirapikeun heula. Ya bisa teu naon tapi rek dirapikeun teu kieu teuing. Mang Abah urang mana? Urang Garut. Indramayu. Oh, mana ya? Tahu tadi Indramayu. Barang tahun Indramayu. Ya, ya. Sok rapihan heula. Ai baheula jeung ti sahanya ni dieu. Henteu der we. Heeh, akibat diantep. Timimiti lurah tapi kacamata ngantep, satpol pp-na ngantep. Yuk bergerak, ayo bergerak. Ya teh sepeda naon nih teh? Ini teh sepeda apa sehingga bertumpuk bertahun-tahun di sini? Pak, itu anu ngadangdosannya. Ini teh yang memperbaiki. Nya, tidak ditebus. Tidak can ditebus. Oh. Anu ieu mata kieu mah bade diamankeun. Begini, begini caranya. Sini. Oke, saya kasih solusi. Bang Abo, ini sepedanya perbaiki semua. Ya. Harganya berapa satu kalau sudah diperbaiki? Gacan kayu pada ketika alatnya naon-naonnya gitu. Iya lamun iya sapedah iya ya. Kemudian nanti jadi bisa dipakai lagi. Berapa butuh biaya satunya? Ya nu 300, nu 400. Ini berapa jumlah sepedahnya? Sepeda tupa-tupanya. Ayo 50. Langsung Pak. Ya sudah. Boleh nggak saya kasih harga di rad? Boleh Pak. Tapi di chat. Iya tina alat-alatnya apa? Alat-alatnya kumaha? Ya ada arawis gitu. Hah sabaraha? Ya ngadang dosana nage. Teh kita Pak nu 300 nu. Geus we ayeuna mah geus kieu. Saya minta 50 sepeda diperbaiki sampai dicet oleh Mang Abo. Nanti kalau sudah diperbaiki, Mang Abonya bilang ke saya. Nanti mau saya bagikan buat anak-anak. Ya? Nanti saya bagikan buat anak-anak yang rajin-rajin yang saya temuin, yang bantu orang tuanya, yang yatim, suruh ke sekolah naik sepeda. Ya, daripada jadi rorontok begini, ruruntuk. Oke? Okay? Rugi nggak Mang Abo sama saya digituin? Enggak. Iya, sok atuh. Sok, sekarang Mang Abo ngomeannya mau di mana cari tempat? Paling di bumi, Pak. Jadi Mang Abo teh imana lain di dia? Di tempat Bakan Sawah. Oh, saya udah kontrakan alih. Oh iya, diperbaiki di tempat Mang Abo, nanti oleh saya bertahap dibeli. Ya? Mangga, mangga. Tapi jangan ngabatinya jangan tinggi teing. Mangga, mangga. Oh, nya. Mangga.